lagi di dalam memerlukan satu komitmen kita semua untuk menjaga situasi yang sudah aman ini dengan segala macam agenda nasional, agenda lokal, semua dapat kita lakukan. Bulan suci Ramadan ini dalam tradisi Al-Quran dan banyak hadis diterangkan sebagai bulan yang memberkah, penuh rahmat dan ampunan kepada kita semua. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan di dalamnya terdapat perintah dan kewajiban bagi kita semua untuk menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Perjalanan ibadah ini mengandung makna yang sangat dalam bagi sebuah proses panjang untuk melatih diri agar umat muslim selalu menjaga kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu dalam menaungi setiap tahapan demi tahapan. Selain itu, manakala kita lihat dari aspek kesehatan, manfaat berpuasa di dalam ibadah itu bapak ibu sekalian itu lengkap. Ada dokternya, ada arsitekturnya, jadi setiap ada kegiatan kami bukan sumber. Dan aspek kesehatan apa ini manfaat puasa? Ternyata banyak. Menurut dokter di kami, ya, manfaat kesehatan, manfaat kesehatan dalam berpuasa itu meningkatkan fungsi organ tubuh dengan memberikan rangsangan kepada seluruh sel-sel tubuh dan jaringan sehingga daya tubuh sehingga meningkatkan fungsi organ-organ kita sesuai dengan fisiologisnya. Jadi berpuasa ini banyak sekali manfaatnya. Dilihat dari aspek kesehatan saja sudah banyak, belum lagi aspek-aspek yang lain. Bagaimana kita mengendalikan diri? Semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesehatan dan kemuliaan. Bapak Ibu hadirin.